Oke ya kawan, di tanganku kini ada HP Samsung J3 Pro dan ini terkunci sandi atau pola. Pertama-tama kita akan melakukan hard reset dengan 3 jari. Kita bisa coba tekan power lalu kita matikan. Kita pilih daya mati. Namun ketika kita matikan, namun di sini tetap diminta masukkan pola. Jadi kita tidak bisa matikan secara manual. Oleh sebab itu kita langsung saja untuk memaksa HP ini mati dengan cara tekan semua tombol power, volume atas, bawah, dan home bersamaan. Kita tekan dan tahan. Kita tekan dan tahan. Ketika mati, bisa lepaskan tombol volume bawah. Namun tetap menekan volume atas, power dan home bersamaan. Jadi di sini kita sudah bisa lepaskan. Kita tunggu sebentar hingga masuk ke menu recovery. Di sini no comment atau tidak ada perintah. Jadi kita bisa tekan sembarang tombol saja untuk aktifkan perintahnya. Oke, sudah muncul menu recovery-nya. Jadi di sini kita pilih wipe data atau factory reset. Dengan cara untuk memilih kita bisa gunakan tombol volume atas dan bawah. Lalu untuk yes kita bisa tekan tombol power. Oke, kemudian kita pilih yes. Di sini lagi formatting data. Dan sudah complete, maka kita langsung pilih reboot system now. Kita tunggu sebentar, 5 hingga 7 menit agar HP ini masuk ke tampilan menu. Dan apabila terkunci akun Google, nanti akan saya sertakan link video di bawah deskripsi. Jadi teman-teman bagi yang terkunci akun Google bisa langsung menuju video selanjutnya agar HP teman-teman bisa normal kembali. Oke guys, ini ternyata tidak minta akun Google ya, karena aksesibilitasnya aktif. Namun apabila teman-teman terkunci akun Google, nanti link video akan saya sertakan di bawah deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung saja dibuka videonya dan lihat bagaimana cara membypass akun Google untuk J3 Pro ini yang Android 7. Oke, guys, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.